KPDN terus mempergiat pemantauan serta penguatkuasaan menerusi Opkesan 2.0. Dalam masa sama, kerjasama awam diperlukan agar tiada pihak yang mengambil kesempatan atas penyasaran subsidi diesel. Maklumat-maklumat yang kami terima, kami akan siasat dalam masa 24 jam. Jadi oleh sebab itu adalah mustahak untuk orang ramai yang ingin menyalurkan maklumat, okey, salurkan dengan lengkap. Program ini bukanlah satu program untuk menghentikan subsidi, tidak. Program ini adalah satu program untuk memastikan subsidi ini dinikmati oleh golongan-golongan yang berkelayakan. Harga diesel di semua stesen runcit Semenanjung ditetapkan pada kadar RM3.35 seliter bermula 10 Jun, iaitu harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan purata bulan Mei 2024 mengikut formula mekanisme harga automatik.